Halo sahabat-sahabat teknisi semua, salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra Anuktul, jangan lupa bantu supportnya, like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan nge-share kembali ya mengenai update-nya Pandora Box ya, yang kini rilis update kembali di versi 6.9 guys ya. 6.9. Untuk update-nya kali ini ya kemungkinan lebih difokuskan untuk perangkat ataupun device ya. Ya enggak yang begitu tren lah ya di negara kita ya. Kemungkinan banyak di update kali ini dia lebih memfokuskan untuk di Vodafone ya, Vodafone. Kebanyakan sepertinya update kali ini mengarah ke chipset-chipset Spreadtrum ya. Ataupun Unisoc guys ya. Mami ya, di sini kita konekkan terlebih dahulu boxnya guys ya. Di sini tadi boxnya sudah saya konekkan ya. Maaf ya jika terpotong ya. Ya sekarang sudah tampil ya. Untuk menjalankan alat ini harus menggunakan harus menggunakan box guys ya. Harus menggunakan box Pandora ya. Jangan teman-teman tanya lagi login atau apa gini ya. Ini tidak yang sistem login license-nya ya. Juragan-juragannya ini tidak los apa ya, tidak license login ya, tidak menggunakan lisensi login ya. Sini kita menggunakan box ya, menggunakan box fisiknya ya teman-teman. Nanti yang jika ingin mencari Pandora box ya teman-teman, cek saja di Shopee Persera ya. Oke guys, di sini kita akan review ya untuk update di kali ini, sambil kita cek ya di area brand mana ya yang banyak diperbarui ya. Di sini kita cek-cek dulu guys ya. Itu di area apa, di brand-brand Infinix. Itu di brand Infinix ini sudah support di preloader 4 guys ya, di versi preloader 4 dia sudah support ya. Untuk sementara bukan pun 4 ya, kalau untuk di Helio untuk di Helio G9 9 ya, dia sudah support di preloader versi 4 ya. Namun untuk di MediaTek Dimensity ya, dia sudah support sampai di preloader versi 7 guys ya untuk Pandora Box ini ya. Sementara alat-alat lain seperti Hydra Tool ya ataupun Anok Tool, mereka masih bisa mensupport versi preloader itu maksimal versi 6 ya, versi 6 untuk preloader outnya ya. Namun di Pandora Box ini kalau pun ada perangkat yang katanya Raja MediaTek ataupun Pawang MediaTek ya, imbangnya itu Pandora Box guys ya. Solusi terbaiknya ataupun pemecahan permasalahan untuk di permasalahan new security untuk di perangkat chipset MediaTek ya, yang lebih untuk di tahun ini kemungkinan jawaranya yang bisa menangani perangkat yang berchipset MediaTek yang keamanan terbaru ya, untuk saat ini kemungkinan masih Pandora Box guys ya, tanpa out ya, tanpa server out pun sudah jebol di Pandora Box ini guys. Untuk brand Vivo pun di sini bisa teman-teman ya, luar biasa sudah hampir ratusan guys ya, sudah hampir ratusan tipe model yang didukung di sini ya. Untuk di brand-brand Vivo ini ya,
fungsionalnya di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini untuk di area format email ataupun baca ataupun tulis RPMB tadi ya. Untuk loader ini area RPMB belum saya buka ya tadi ya. Belum saya enable ya, maka tidak tampil ya. Oke, sekarang kita cek di brand Xiaomi. Di brand Xiaomi ini jangan ditanya lagi guys untuk tipe model Xiaomi Redmi ya, ataupun tipe Poco ya. Poco sini pun support sampai di tipe model Poco M5 guys ya. Poco M5 di sini sudah didukung ya di Pandora Box yang berchipset MediaTek ya. Poco M5 5G ya. Luar biasa nih Pandora Box ini. The best tool. Emang ya nggak sia-sia juga guys ya beli Pandora Box ini. Kalah beli menang pakai ya. Ya, semoga teman-teman semua yang teman-teman teknisi pemula semoga saja cepat tercapai ya bisa beli Pandora Box. Semoga saja servisannya lancar guys ya. Penting fokus saja sambil pelan-pelan sambil ngumpul ya. Sambil dikumpul sedikit-sedikit lama-lama pasti akan menjadi bukit dan akan terbeli Pandora Box-nya ya. Di Xiaomi ini jangan tanya lagi guys untuk faktor reset mi akunnya. Untuk reset mi akun pun one click di sini guys ya. Ini pun saya sudah lama nih guys nggak dapat permasalahan mi akun guys ya. Sudah hampir 1 tahun saya rasa nggak pernah dapat permasalahan akun mi ya. Error nih guys. Ini minta di report nih. Luar biasa ini untuk fungsionalnya yang Pandora Box ini. Luar biasa, gila. Semua saja bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya Rikata, see you next time.